Aceh Mace, kembali lagi bersama Mace Helen. Kali ini akan membuat sarapan pagi dengan minum jus di pagi hari. Bahan-bahan untuk membuat jus ini saya pakai ada susu ultra milk, kemudian ini oatmeal atau quaker, itu ada banyak di toko yang mereka jual. Ini saya pakai 4 sendok makan. Saya pakai 4 sendok makan, kemudian 1 pisang, terus ini 1 buah naga yang nanti saya akan pakai. Jadi semua ini nanti saya campur, saya potong-potong pisangnya, naganya, kemudian dengan oatmealnya saya campurkan semua, kemudian saya tambah susu, kemudian nanti saya blender di sini. Ini buah yang saya sudah potong-potong, naga yang tadi 1 buah, kemudian ini pisang tadi 1 buah. Jadi ini nanti pisang terserah, bisa pakai pisang apa, mungkin paling bagus yang biasa di pasar itu orang jual itu pisang ambon, bisa pakai, atau mungkin bisa juga pakai pisang yang kecil-kecil itu kayak pisang monah, bisa juga, bisa pakai. Jadi ini nanti semua saya masukkan. Ini susu yang saya pakai, ini susu full cream yang warna putih ya, tapi terserah kalau mau pakai susu yang coklat juga boleh, mau pakai susu Denko atau susu yang lainnya boleh, tergantung selera masing-masing. Oke, selanjutnya ini saya memasukkan ke dalam blender satu-satu. Saya kasih turun dulu, mungkin saya siram saja ya, satu-satu saja. Oke, ini saya sudah kasih masuk pisang dengan buah naga. Jadi selanjutnya ini saya kasih masuk ini oatmeal atau cracker. Ini saya kasih masuk ya. Oke, saya kasih masuk, kemudian saya memasukin susu. Saya kasih masuk susunya. Selanjutnya kita blender. Teman-teman, jus yang saya buat sudah jadi ini, dan saya akan minum jus ini. Saya buat setiap kali sarapan pagi, bagus, sangat sehat. Untuk yang sakit ma bisa pakai jus begini saja setiap hari, pasti kalian punya ma akan dengan sendirinya sembuh. Dan memang bagus kalau kita makan buah, sayur-sayuran, itu sangat baik dan sangat sehat bagi kita orang punya tubuh. Ini saya minum ya. Enak teman-teman. Selamat mencoba teman-teman.